Rapat kerja Panitia Inti PP PON 20 Papua tahun 2021 bidang 2 yang meliputi pemasaran, SDM, TIK dan keamanan bersama Sub-PP PON 20 Papua 2021 Timika digelar bersama di Mimika dalam rangka pemantapan kesiapan pelaksanaan PON 20 setelah tertunda pelaksanaannya hingga tahun 2021 mendatang. Dalam persiapan pelaksanaan PON 20 yang direncanakan akan digelar pada bulan Oktober tahun 2021, dikatakan Ketua 2 PP PON 20 Roy Letlora, usai raker mengatakan, khususnya dari bidang 2, pemantapan masih terus dilakukan hingga target akhir kesiapan pada bulan Mei tahun 2021. Terkait kesiapan volunteer atau relawan PON, terdata hingga kini masih terkumpul 12.000 relawan dari target rencana yang dibutuhkan sebanyak 35.000 hingga 40.000 relawan. Untuk Sub-PP PON 20 Mimika, kebutuhan relawan diperkirakan sebanyak 4.544 orang, namun belum bisa dipastikan karena nantinya akan ditentukan sesuai kebutuhan. Kalau bicara mengenai kesiapan PON, kita bicara pertama mengenai venue dulu. Dan ini kan sekitar 90% kita siap. Dan itu kan PON masih sampai Oktober 2021. Ya, 2021. Nah, kan kita target kita paling lama nih kan, iya, selesai. Nah ini, saya nggak bicara. Ya, buktinya saya, Timika ini, saya kemarin pilih, wah hati besar. Kenapa? Itu hampir lama semua nih. Semua, iya. Bahkan dari kontraktor yang kita datangi, itu rata-rata kan Desember selesai. Iya kan, masih ada waktu hampir satu tahun. Jadi memang kalau dari sisi bicara PON, bicara venue, dan bicara penyelenggaraan, panitianya, PP PON-nya. Nah, kalau untuk venue itu kan ranahnya Dinas Pemuda Olahraga, Pemda, dan Pemda. Sedangkan untuk penyelenggaraan itu tupoksinya PP PON. Nah, untuk PP PON ini kan, ini salah satu dalam rangka kita konsolidasi koordinasi. Kita sebagai penyelenggara kita harus siap segala sesuatunya, apalagi PON ini kan hal yang baru buat kita di Papua. Nah, tapi jangan kecil hati karena yang kita pakai ini yang kita koordinasi sebagai konsultan apa mereka kan berapa Asian Games. Kan Asian Games kita sukses luar biasa. Ya. Nah, jadi kita PON jangan kecil hati ya. Kita, semua yang terlibat di kompetisi ini rata-rata punya pengalaman. Ingat kompetisi ini satu-satunya pun yang ada ini kan itu bukan itu pemerintah pusat. Artinya harus siap. Nah, kita sebagai panitia penyelenggara ya kita harus siap sejak dini. Ini salah satu tahapan yang dilalui untuk mengarah ke sana. Itu kan berdasarkan hitungan-hitungnya berdasarkan jumlah cabur dan atlet ya. Itu untuk sementara dibutuhkan itu untuk keseluruhannya itu sekitar 35.000 sampai 40.000 tenaga kerja yang nanti kita rekrut lewat website PPPON. Nah, diharapkan teman-teman di Timika ini juga bergerak secepat. Nanti kita Januari kita mulai buka lagi. Karena dari sekitar 35 sampai 40 itu sekitar baru 12.000. Masih banyak kebutuhan. Oh ya, sekarang sudah terrekrut sekitar 12.000. Iya. Dan itu kan nanti kita buka via online, jadi tidak perlu biaya pula. Iya. Untuk pasnya untuk Timika masih kita kalkulasi lagi sesuai dengan kebutuhan real di sini karena masih berubah-ubah nih kebutuhan dari tenaga apa masukan dari bidang-bidang masih berubah. Salam olahraga. Jaya. PON Papua. Jaya. Timika. Juara. Tim Liputan Papua MCTV.